arah ke Suramadu. Aku lagi mau San Mori sama teman-teman. Rencana sih San Mori jam 8, tapi nggak jam udah jam 9. Pada bangkong semua anjing. Jadi ya gitu, rencananya sih yang bakal San Mori ini ada 5 motor. Motorku itu, terus temanku MT25, ada yang pakai Ninja 250 injeksi, ada pakai R25, sama lagi ada yang pakai Tiger tapi udah modif 250 anjay. Nah ini aja, nanti kita tikumnya di jembatan tikumnya di pintu tol sebelum Suramadu. Ya pokoknya ya situ. Ya kita cuma pengen jalan-jalan aja sih. Udah lama gak ke Madura juga. Katanya juga ada yang mau ngetes motornya. Habis modif itu ngajak Eva ke Suramadu, aku punya tes sepedaku, motorku. Ya udah aku. Ya kita gak apa-apa, aku juga hari Minggu ini juga nganggur, gak ada acara apa-apa. Ya sudah, akhirnya kita berangkat ya. Jadi ya itu, ini udah aku juga ya, mumpung temanku mau ngetes motornya, aku juga pengen ngetes kayak apa sih motorku kalau lari bener-bener kencang. Nah disini aku pasang kamera buat nanti buat ngerti ke speedo aku lari apa motorku larinya benar berapa cepat, pengen lihat. Jadi ya gitu, ditunggu aja deh videonya nanti ya. Oke. Wish. Ya, balik lagi di Bakri HP Motovlog. Ini teman-temanku udah pada kumpul. Ada yang pakai R25 di depan. Ada yang pakai MT25. Ninja 250 FI Fiction sama Tiger 2000. Ini kita mulai perjalanannya dan sekarang lagi ada di jembatan Suramadu. Ya kayak gini jembatannya, mungkin teman-teman yang belum tahu. Oh ya gini deh. Oh ya FYI juga, untuk sekarang Suramadu untuk yang jalur motor ini tidak dikenakan biaya bagi siapapun yang ingin melewati Suramadu. Untuk bagian mobil, untuk jalur mobil sudah sini dikenakan biaya 15.000 sekali masuk. Jadi kalau mau ke Suramadu, mau ke Suramadu naik mobil, siapkan uang sebesar 30.000 untuk bayar tol. Jadi 15 berangkat, 15 pulang. Tuh. Awalnya sih dulu motor kena biaya sekitar 3.000, kalau 3.000 ya. Nah kalau mobil malah 30.000. Jadi pak kalau mau PP lewat Suramadu naik mobil, makanya 60.000, lumayan.
buat rokok. Ini alhamdulillah juga cuacanya panas. Ya mending panas sih daripada mendung. Kalau panas masih bisa kena angin, kalau mendung PR, harus bawa pakai jas hujan. Dan aku nggak bawa jas hujan. Ya udah. Oh ya, dan ini juga pertama kali ke Suramadu pakai drift, asik. Dan SJ-ku aku taruh di sini karena emang nih SJ-nya kan, karena emang rencananya nanti di Maduranya aku pengen nyobain seberapa kenceng sih itu nih kalau emang di bedek gasnya. Ya mumpung ada teman-temannya juga yang 250, jadi pengen coba bener-bener kayak apa sih ini itu sepeda motorku kalau di bedek gasnya. Jadi ya ini aja kalau sini buat ngerekam paling mentok berapa, tapi nggak tahu sih, tergantung nyaliku juga apakah nyaliku mumpuni untuk bener-bener bejek mentok nih itu gitu kan. Ya lihat nanti deh, karena percobaan sebelumnya aku pernah sih ke Suramadu, emang itu aku nggak bawa kamera sama sekali, ngetes aku cuma boleh sampai gigi 5 sekitar 155 km/jam, itu masih gigi 5 itu, aku udah gak berani lagi. Nah ini mungkin dicoba, siapa tahu dapat keberanian lebih, asik. Wah rame banget, parah. Gak bisa ngapa-ngapain kok gini, anjir. Bangsat.
cuk rame cuk bangsat. Apa? Pokoknya gini mangan.